Assalamualaikum bro. Kali ini kami lagi-lagi mau mancing belut bro. Ini di spot sawah bro. Sekalian kami akan membagikan tip cara memilih dan membedakan lubang belut, lubang ular, ataupun lubang kepiting bro, supaya kalian tidak salah lubang bro. Oke bro, ikutin terus keseruan kami bro. Lanjut bro. Oke bro, dan ini kebun jeruk bro, kebun jeruk. Mantap-mantap itu bro jeruknya bro. Di pagar bro, gak boleh ngambil. Ini bro, kalau ini lubang kepiting bro. Tuh bro, dia lubangnya menyamping bro, gak ke dalam bro. Seperti ini. Ini 100% lubang kepiting. Oke, lanjut. Nah, ini bro, kalau ini bro. Ini 100% lubang ular. Dia sedikit ke atas, bro. Agak jauh sama air. Oke, bro. Saya enggak mau pancing, bro. Karena saya sudah tahu kalau di situ ada ularnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini bro, ini lubang belut ini bro. Ini bro, coba tes bro, langsung kita pancing bro. Tuh bro, langsung bro. Lihat bro. Tuh bro, langsung dimakan bro. Gak tahu ya belutnya cukup menegangkan bro, besar atau kecil gak tahu bro. Intinya itu belut bro. Bro, kita tunggu narik lagi dia bro. Lubangnya halus bro. Pinggiran lubangnya halus. Iya. Bro. Oh, kecil bro. Coba lagi. Coba. Cilik. Beneran muncul. Sep. Cepet dong. Nah, ini bro. Kita coba lagi bro. 100% lubang belut. Apakah dia masih mau makan? Bro, lihat bro. Tuh bro, makan bro. Tarikannya bro. Lihat bro. Tuh bro. Kecil ini bro, belutnya bro. Belut kecil ini mah. Lihat bro, kan? Duh, celur. Ah, lepas lagi bro. Lepas di sini bro. Ini gigi. No. Lepas di sini bro. Terlalu kecil belutnya bro. Itu bro. Ini belutnya bro. Ini bro. Ini bro, belutnya barusan bro. Kecil bro. Ini kecil banget. Oke bro, nanti kita rilis bro. Mantap tarikannya.
bulan terang dan bulan ini enggak mutun. Putra. Bismillah gede. Bismillah. Gede rek babon. Babon, Bro. Babon. Tap. Bro, jalannya cukup angker, Bro. Spot yang tadi, Bro. Ini jalan mau pulang, Bro. Ini jalan besar, Bro. Ada tempat dulu serapi kali ini. Jalannya cukup curam. Ini. Jalannya dua. Ini ada rumah Dayak, Bro. Pas anggota-anggota pemakan nyambi. Kanibal. Ini, Bro. Ini tempat Dayak, Bro. Dayaknya rumah Dayak. Orang kanibal, Bro. Orang kanibal-kanibal di situ, Bro. Bahaya. Tempat penguburannya di sini, Bro. Turun jodoh, Bro. Ini turun, Bro. Mosing korek. Jalannya cukup menegangkan. Bahaya untuk digunakan, Bro. Tapi ini kita lebih cepat lewat sini, Bro. Ini, Bro. Jalannya cukup curam. Ini, Bro. Cukup tinggi, Bro. Nih di sini masih ada pertebuan, Bro. Cukup angker, Bro. Gas. Tempat para pembegalan, Bro. Oke, Bro. Terima kasih banyak telah menonton video dari kami, Bro. Semoga saja video kami bermanfaat, Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.